enggak boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang tadi, Mbak, harusnya habis Marwan, anak di Yani. SKI itu kebersamaan, Mojo Mungo. Bu Siti, ini dari tiga putra dari panitia, dari Mas Lukman sama Mbak Eni, mana ya? Kok apa tiga ya? Oke, terima kasih. Tadi sudah foto bareng yuk, tadi yuk. Saya enggak. Nanti untuk apa namanya? Untuk sertifikatnya tunggu masih dalam perjalanan. 6 orang peserta terbaik. Nomor absen 41 sampai 77. Cuma sudah absen ya? Pak Ji, sebutkan dua nomor Pak Ji. Ada. Pak Suki, sebut. Oh, datang. Oh, kursing gue marah, Suki. Alhamdulillah ya. Thank you.
dalam apa itu? Yang dapat hadiah nanti maju lagi. Nanti gak mau masih lagi. Tolong siapa lagi nomor yang lain mas, tak sebutkan nomor mas, dua mas, jangan sebutkan nomor dua nomor 63 sampai 41 mas, sembilan mas 41 sampai 77 mas, sama mele lan 49 66 sama 49. Oh, boy, yo. Boy, itu boleh. Baiklah, tolong. Baiklah. Berapa, Mbak? 49, Hesti. Ya, dari musika ratu bisa maju nggak apa-apa salah satu. Jadi kita dapat goodie bag sekitar 15. Nggak apa-apa mbak, buat dokumentasi mbak. Jadi kita tetap ke musika ratu itu beli, tapi dengan nilai 50%. Yang 50% yang bayar saya. Nah, jadi berarti sponsorship-nya Raja Rosa sama. Ayo mesti kan aku isi. Ayo mbak. Ayo mbak. Mari kita mbak Esti ya ke depan. Aku ke depan aja gak apa-apa. Kan dapat hadiah, kan gak akan pergi dulu. Ayo mbak Esti. Ayo sama jeneknya. Ini sih biasanya kan mesti kita main-main. Dibuka ya. Oke, ayo mbak. Iya, tadi para instruktur yang dapat hadiah maju. Ayo, bawa enggak apa-apa. Oke. Ayo, Mbak, turun, Mbak. Sampai masih belum keluar. HP ku yang bawa Mbak Adi ya? Mbak Nana, bawa HP saya. Oh iya. Oke, terima kasih. Jangan pergi dulu, nanti yang dapat. Ya. Bang Jos, saya minta disebutkan dua nomor. Dari Bang Jos kesini, biar gak dikali sama si nah ini yang suka nyakarayu Bang Jos kesini. 41 sampai 77 45 sama 69 69 Pak Jarwo. Terus 45 Lina, ulang rezeki ya. Ya toh, ini ngaca loh yo. Pak Jo,
terima kasih karena selama ini sebagai tenaga sehat itu tidak pernah cari-cari, nggak tahu mandani, nah aku jalur tolong sana juga direksi grup ya. Nah sekarang saya minta para penasehatnya ke depan, tiga penasehat ke depan, ya bangsa juga tiga penasehat ke depan. Jadi kenapa harus saya bagi antara pengurus, antara instruktur dan anggota supaya adil? Karena biasanya kalau lomba-lomba mesti penasihat gak boleh melok, instruktur gak boleh melok. Ya. Nah, nanti ke depan biar para penasihat ini selalu kalau ada acara-acara gini langsung rentek ya. Nasi gobles ya. Sekarang kita kasih beliau-beliaunya. Ini. Oh mau. Ya. Buahnya iya enggak apa-apa. Ya. Mama balik kok jadi kayak gue. Nah, kan. Ah. Oh, yo ini. Yo belas kaca. Oke. Ya, ini merangsang beliau pada saat acara biar nanti kasih jodoh gitu ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Iya. Oke, masih ada berapa? Masih ada 7. Masih ada 7. Ayo
12 Oktober 1967. Kok dia bagi loro? Yang satu, Mbak. Itu punya lo aja. Ya loro aku lo. Siapa yang ingat tanggal kelahiran Senam SKI? Senam Kebaya Indonesia. Aku sebenarnya apa tidak boleh? Februari. Enggak boleh namanya. Iya. Oke. Jadi tanggal kelahirannya SKI 27 Februari 2020. Oke. Kita berapa, Pak? Siapa yang ingat event pertama SKI? Di Matos ya? Di mana? Di Matos ya? Matos. Iya. Salah. Salah. Aku itu. Aku lebih bisa jawab. Salah. Salah. Aku batik. Aku batik. Salah. Ayo. Tanggal 27 Februari pertama kali ada salah. Itu sudah ketiga. Sudah ketiga. Yes. Oh, boleh. Gagal. Jadi, Senam Kebaya Indonesia ini pertama kali dibentuk dan pertama kali ada Senam Kebaya Indonesia itu ada di Kebun Winih Singosari. Dan itu secara kebetulan saja Kebun Winih itu kan seperti kebun bibit ini. Rasa apa? Loh, Mbak Lina kan butuh pertanyaan sendiri. Di sini yang belum dapat. Kalau tadi kan dapatnya dari sini ya, Bapres. Jadi kebun Winih itu secara kebetulan SKI dibentuk dan pertama kali mengumpulkan ibu-ibu berkebaya berjarit seluruh Palangkaraya untuk ikut Senam Kebaya. Ya, keren ya. Jadi besar. Mungkin tanpa kesengajaan dan suatu ya Allah tuh bukan suatu bukan karena kebetulan. Jadi kita ini dilahirkan di kebun ini sekarang. Gagal. Sekarang pertanyaan saya, saya akan lari dong. Lari bapak, lari bapak. Kelima. Siapa yang membawa fotonya suami? Ya boleh yang di sana nggak boleh. Fotonya suami ada. Nah, sekar. Di sini bukan foto. Ini loh, bukan di HP. Fotonya diletakkan di HP, bukan di HP-nya. Fotonya disimpan di HP. Itu sak meter ke sak meter apa? Iya. Oke, cek. Siapa yang membawa fotonya mantan? Bukan suami loh. Mantan menyakitkan kamu bawa ya orang. Oh, di HP enggak boleh. Mantan itu bawa menyakitkan. Bocoknya enggak boleh. Yo, loh ini sebetulnya kan jenengan harus bangga loh. Ternyata orang SKI itu setia-setia. Enggak ada yang bawa fotonya mantan toh? Nah, siapa nama penyelenggara event ini? Jangan bicara dulu. Ke depan. Bapak telat, nanti pulangi telat. Bu Yeni sama Pak Lukman. Bu Yeni sama Pak Lukman. Jadi penyelenggara ini Pak Lukman tadi yang namanya Bumes dari Pak Lukman. Sampai nanti juga ya. Pak Lukman. Ini ada tadi ya, terlambat tadi. Tinggal berapa? Tiga. Siapa yang bawa foto ibu? Di HP KB Wong juga ini. Ojo bos sing nonton to. Bini nonton bos di toko. Oke. Sudah?
menghadap ke sana yang belum dapat. Yang belum dapat menghadap ke depan sana. Ngaryo, kasih kusole ngaryo, joget to ae. Kalau mau kuliah sih sebaru nggak kebeli nih. Mbak Irnawati itu kan salah satu kader kita ya. Terus beliau itu pernah menang menjuarai se-Sulawesi Selatan. Oke? Okay? Lomba apa? Diam yang lain. Yang mana? Yang mana sih? Ajak ngelir ini. Umur siapa? Oh, Mbak Cucu ke sini. Menjuarai apa? Jadi Irnawati ini kita juga harus bangga loh ya. Istakor kita ini pernah menjuarai suatu lomba juara satu se-Sulawesi Selatan. Sana Nusantara. Betul. Oke, di sini tinggal berapa? Nah, sekarang semua kenal sama Bu Wiwin ya. Semua kenal tahu sama Bu Wiwin. Kocokan dengan aku mata Borono. Siapa yang hafal tanggal tahun kelahiran Bunda Wiwin? Ya, jadi alhamdulillah, jadi mohon maaf untuk kita, untuk berjuta kita, dan kami akan memberikan sedikit pada hari ini, tidak apa-apa ya Pak, nanti tidak perlu di sini ya. Kita mendoakan saja, ini biar kita. Saya upayakan aktif ya di malam ini. Jadi memang ini
hari ketujuh ya, hari ketujuh akan dibakar saya. Jadi saya kemarin benar-benar saya benar-benar dibuka gitu ya, tapi saya udah ikat banyak Mbak Rosa, dengar suara Mbak Rosa udah kenali lain saya sebagai kawan tuh udah karena kan saya sudah sendirian ya pun ya, jadi kalau bapak itu bagi saya udah apa udah paling bapak Mbak ini sahabat saya di Parvi ya, beliau pengurus Parvi Jawa Timur, juga pengurus Parvi Surabaya. Dan alhamdulillah beliau adalah salah satu yang mendekati SKI di Surabaya. Sama nanti karena beliau juga kita akan ke Bojonegoro. Mudah-mudahan nanti kita sudah di Sidoarjo, nanti kita akan ke Sidoarjo, ke Bojonegoro, dan kita akan buka. Oh ya, mungkin ini sedikit ada sepatah dua kata juga dari Mbak Niken, nggak apa-apa. Ya, ini sebenarnya teman lama juga, sudah ada di beberapa komunitas yang memang ikut saya. Dan alhamdulillah beliau ini juga sekarang pindah di Sumbawa. Nah, kita rencana sama beliau mau diajak di sana, dalam arti sekalian beliau, kita senang membayar di Sumbawa. Sepatah dua kata, beliau biar, biar meskipun mau lama, sih memperkenalkan Jokowi. Kayak muncul, monggo. Selamat siang kepada semua keluarga besar SKI dan kami sangat berharap untuk kedepannya Ibu Ketua dan anggota kalau misalnya bisa mengembangkan juga untuk Sumbawa, saya siap menerima dan apa namanya dengan senang hati saya berharap untuk bisa kesana Sumbawa Barat. Kebetulan suami dinas di Kabupaten Sumbawa Barat. Posisinya kebetulan masih pers, jadi urusan ibu-ibu semuanya urusan perset ini, urusan perset jadi pasti diterima dan saya pasti membantu untuk pengembangan SKI kedepannya. Karena saya kira ini kegiatan positif dan baik buat kita semua. Makasih Ibu Ketua. Kita juga tidak menyangka Mbak Niken ini ternyata juga ibu persit dan beliau jauh-jauh hari dari Sumbawa Barat sering berkomunikasi telepon sama saya seperti anak saya sendiri curhat terkait dengan bagaimana suasana dan kehidupan di Sumbawa Barat sana, dan beliau berharap kita bisa membuka cabangnya di sana dan beliau yang akan memimpin di daerah Sumbawa Barat ya. Selamat buat Bu Niken yang sudah menjadi anggota sudah lama sebenarnya, cuman dia hanya memantau. Nah, ini Bunda insya Allah bulan depan saya ke Malang pulang ada urusan masalah ya biasalah urusan. Nah, saya akan muncul dan saya akan memperkenalkan diri dan kami berharap kita semua bisa ke Sumbawa Barat. Terima kasih Mbak Niken. Dan terakhir kita doa bersama. Setelah itu baru foto. Oh iya ya, untuk sertifikatnya berapa? Enak ya, berarti terima kasih. Mungkin dengan foto besar mas, sudah cerita. Jadi sebenarnya aku punya acara ini. Mas Lukman, ya tahu mas, cek kenal mas, saya gak bisa ngomong bisa ya. Nah, Gus Jinggo juga ke depan karena sekretaris yang sama Bu, sama ya ini Bang Jo sudah tadi, Gus Jinggo ya tahu. Jadi sebenarnya acara ini juga Gojigo lah yang mensupport Gojigo sahabatnya Mas Lukman ya. Ayo Mbak Eni, Mbak Eni ini sebenarnya sudah ada di grup SKI dari sebelum panjenengan ada. Pertama saya buka SKI beliau sudah saya masukkan dan saya yang tahu. Beliau dari media. Jadi Mas Lukman ini dari media mas. Suara media nasional dari. Jadi acara kita kemarin itu sudah disiarkan seluruh Indonesia, bahkan acara kita hari ini akan disiarkan juga. Dan yang terakhir nanti setelah kita mendoakan untuk yang juga dari kita doakan mudah-mudahan
doa dulu ya, baru yang menang ya. Nanti pemenangnya ada 6 orang. Kita berdoa dulu. Boleh bapaknya Mbak Eni SKI Surabaya, bapaknya Mbak Laila Bani, dan anaknya Mbak Ebuyani Karangelu. Ebuyani Karangelu ya. Jadi anak beliau itu tinggal kemarin tinggal di tempat ya, dan mudah-mudahan arwahnya diterima Allah dan dijadikan ahli surga husnul khotimah alfa beta. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Sudah difoto Mas? Sudah. Yang foto bersama. Oke, terima kasih. Sudah kenal semua, geng. Geng, terima kasih. Geng, terima kasih. Geng. Ini penilaian ini, sertifikatnya tadi ada berapa? 6 ya? Ini
Waduh, mantap. Tetap, mantap, mantap. Bila kakak.